بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, alhamdulillah. Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah memberikan kesempatan usia kepada kita, dan alhamdulillah dengan rahmat kasih sayang daripada Allah, masih lagi Allah memimpin kita dengan kita melakukan sahur dan menunaikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengambil sedikit kesempatan pada pagi ini sementara cuti kita, dengan cuti kita pada hari ini, untuk sama-sama kita berkumpul dan kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Hari ini adalah hari yang ke-15 daripada Ramadan. Pejam celik dah 15 hari dah kita puasa. Ada orang pejam celik sampai hari ini tak puasa. Sebab itu ayat dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang Ramadan, bila kita sebut tentang puasa, dia mengingatkan kita kepada apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada 2 bulan yang lepas. Dan pagi ini ayat dirahmati Allah sekalian, sebelum saya nak masuk kepada isi kita, saya nak ajak ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, ambil sikit masa untuk kita buat muhasabah berkaitan dengan Ramadan. Hari ini hari yang ke-15 daripada Ramadan. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, kalau kita perasan, kalau kita ingat balik, bila mana masuknya bulan Rejab, kita mengalunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ni sentiasa kita baca, dan tu imam baca pun kita aminkan di belakang. Dan macam di tempat saya, rahmatullah sekalian, tu imam ni dia semangat sikit. وَبَلِّغْنَا رَمَضَانِ, dia sebut 3 kali, وَبَلِّغْنَا رَمَضَانِ, وَبَلِّغْنَا رَمَضَانِ. Apa yang kita minta daripada doa ni? Kita minta, Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab. Ya Allah, berkatilah kami pada Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadhan. Bahasa mudah kita faham lagi, Ya Allah, bagilah kami ni ada umur yang panjang, kami nak masuk puasa dalam bulan Ramadhan. Bahasa mudah kita faham lagi, Ya Allah, jangan kau ambil nyawa aku lagi ni, sehingga mana aku masuk dalam Ramadhan, aku boleh buat ibadah dalam bulan Ramadhan. Yang ni yang kita duk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, sekarang kita berada pada tanggal 15 daripada Ramadan. Saya nak ajak kita semua ambil sedikit muhasabah. Adakah kita orang ataupun hamba yang bersyukur dengan apa yang Allah bagi kepada kita? Siapa di kalangan kita, ni kita ambil sedikit muhasabah kepada diri kita, siapa yang di kalangan kita ketika mana dia mendengar tentang satu Ramadan? Contohnya, dia tengok televisyen, mereka kata malam tu penyimpan mohor besar raja-raja dia pakai baju pink belacan. Saya pun tak tahu, saya tak tengok. Dia kata, tuan-tuan, puan-puan, esok satu Ramadan semua kena puasa, jangan tak puasa, dia kata.
Siapa yang waktu dia dengar tentang esok puasa, ataupun kawan dia bagi tahu, ataupun jiran bagi tahu, ataupun dia dapat maklumat dari Facebook, ataupun tu imam bagi tahu dia, ataupun grup WhatsApp bagi tahu dia, siapa yang waktu tu dia dengar cerita esok satu Ramadan, dalam hati dia kata alhamdulillah. Ayam rahmat Allah sekalian, sebab apa? Kerana Allah tunaikan permintaan dia 2 bulan sebelum daripada tu. Siapa yang tak ucap lagi sampai sekarang ni, alhamdulillah, terima kasih Allah kerana masukkan dia dalam bulan Ramadan, ucap sekarang. Sebab apa? Sebab ruginya kita kalau tak menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah. Sebab itu ayah rahmatullah Allah sekalian, manusia ni dia cukup payah nak ucap terima kasih dekat Tuhan. Berbanding dia nak ucap terima kasih kat manusia ni cukup mudah. Kalau kita perasan tengok, kita ni kadang-kadang ayah rahmatullah Allah sekalian, kawan kita pergi ke Mekah, dia beli dekat kita minyak atar, minyak wangi tu harga 2 riyal. Balik daripada Mekah, dia bagi dekat kita ni minyak atar ni, aku beli dekat hang ni. Kita ambil minyak atar tu, minyak wangi tu, kita kata Allah terima kasih lemak, oi, hang teringat jugalah dekat aku ni. Hanya kerana 2 riyal. Tapi Allah bagi kepada kita ni macam-macam nikmat. Tapi kadang-kadang kita nak ucap alhamdulillah, terima kasih Allah. Macam kami di kawasan Yayan ni semua ni, kita sebut thank you Allah. Kan? Nak ucap tu Allah beratnya rasa. Ayah rahmat Allah sekalian, saya bagi contoh. Siapa yang pagi tadi, dia bangun tidur. Bangun-bangun tidur, dia sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ataupun paling kurang alhamdulillah. Dia dibangkitkan semula oleh Allah. Ada orang yang tidur tak bangun dah, tapi dia Allah bangkitkan lagi, Allah hidupkan dia lagi. Nak ucap alhamdulillah berat. Siapa yang tadi habis-habis sahur, dia boleh bangun sahur, dia kata alhamdulillah ya Allah, boleh juga aku bangun sahur. Walaupun dia sebut dalam hati dia, sebab Nabi sebut sahur itu ada keberkatannya, dan puasa antara orang Islam dan ahli kitab perbezaannya adalah sahur. Berapa ramai sahabat-sahabat kita yang mana tak sahur, berapa ramai yang tidur pukul 12 malam sampai sekarang tak bangun-bangun, Allah tak gerakkan mereka untuk sahur. Kita nak ucap alhamdulillah berat. Ni kita baru lepas sembahyang subuh. Ada sahabat kita yang selepas daripada sahur tidur sampai sekarang tak bangun lagi. Siapa yang bagi salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia kata alhamdulillah, sempurna jugalah solat aku pagi ni. Tambah-tambah kita berada dalam bulan Ramadan, yang mana yang rahmati Allah sekalian, siapa yang ketika mana dia dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, menandakan masuknya waktu maghrib, tanda dia kena buka puasa. Siapa yang ambil buah kurma nak masuk dalam mulut dia, bismillahirrahmanirrahim, dalam hati dia alhamdulillah ya Allah, kau bagi aku peluang untuk sempurnakan puasa hari ini. Ayah yang dirahmati Allah sekalian, ada sahabat-sahabat kita yang mana dia puasa tapi dia terpaksa puasa setengah hari. Kita dapat maklumat baru-baru ni seorang jutawan kosmetik yang meninggal dalam perjalanan di Thailand. Ayah yang dirahmati Allah sekalian, baru puasa dalam beberapa jam, Allah ambil nyawa dia, tak sempat selesaikan puasa hari itu. Baru-baru ni berlaku di tempat saya yang dirahmati Allah sekalian, anak Tok Bilal pukul 6:30 lebih petang balik nak buka puasa dengan keluarga, accident, Allah ambil nyawa dia, tak sempat selesaikan puasa hari itu. Ada kakak-kakak kita, ibu-ibu kita yang mana puasa pukul 4 petang turun darah haid, tak boleh nak puasa hari itu.
Ni kita Allah bagi boleh puasa hari tu, dah boleh buka puasa, nak ucap alhamdulillah ya Allah berada. Sebab itu ayat yang dirahmati Allah sekalian, manusia dia ada sifat lemah, dia ada sifat lalai. Sebab itu baginda Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam didik kita dengan doa. Kalau kita perasan, kalau kita tengok balik, kalau kita kaji balik tentang doa yang diajar oleh baginda Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi tanya kepada sahabat. Nabi kata, atuhibbuna ayyuhan nas an tajtahidu fi du'a. Nabi kata, wahai manusia, nak dak aku tunjukkan kepada kamu satu bentuk kesungguhan dalam berdoa. Nabi kata, nak dak kamu ni ke waktu berdoa, nak dak aku tunjukkan satu doa yang mana kamu buat benda ni. Kalau kamu sungguh-sungguh nak doa, kamu baca doa ni, nak dak? Lalu kata baginda Nabi, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ayat-ayat pun rahmatullah sekalian. Doa ni kita baca lama dah. Dan kita pun amin dekat belakang tu imam. Tapi kita pun kadang-kadang ada sebahagian kita tak tahu doa ni doa yang disarankan oleh Nabi, doa yang diajar oleh Nabi. Dan ada orang dia tahu doa ni Nabi ajar, tapi dia pun tak tahu pasal apa. Tahu Nabi suruh baca doa ni. Dia pun tak faham makna doa ni, dia pun tak tahu sebab apa kena baca doa ni. Ayam dirahmatullah sekalian. Bila kita doa, Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, tolong aku, bantu aku untuk ingat dekat engkau. Ayah dirahmatullah sekalian, rasa-rasalah kalau Allah tak tolong kita untuk ingat dekat dia, rasa-rasa kita boleh bangun tak dan solat subuh hari ini? Rasa-rasa boleh tak? Tak boleh. Ni yang kita duduk dalam masjid ni, macam mana yang boleh duduk sini, baik balik rumah tidur cukup seronok waktu ni? Macam mana yang boleh ada sini? Kerana Allah bagi kita ingat dekat dia. Ni kita duduk dalam bulan Ramadan ni, Ibn Rahmatullah sekalian, mungkin rumah kita jauh daripada orang. Rumah kita mungkin berpagar. Kita duduk dalam rumah ni bulan Ramadan, kita duduk sorang-sorang, Ibn Rahmatullah sekalian. Dekat rumah kita tu ada stok mi Maggi, cepat dimasak, sedap dimakan. Kan? Dia kata 2 minit je masak, tapi penipu, saya terai dah masak 6 minit ke atas. Sebab apa ni bulan puasa ni? Pasal apa yang kita tak pergi ambil mi Maggi tu, kita rebus, kita makan. Siapa pun tak nampak kita. Sebab apa kita tak ambil cawan, pergi isi air, kita minum. Sedangkan siapa pun tak nampak kita. Jiran pun jauh daripada kita. Kerana Allah bagi untuk kita ingat dekat dia. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita perasan ada waktu yang kita ingat dekat Allah, menyebabkan kita tak buat perkara jahat. Waktu tu iman kita mungkin meningkat. Sebab Nabi kata iman ni dia meningkat dan menurun. Pernah dah suatu waktu kita langgar aja apa Allah suruh. Kita tahu benda tu benda yang salah, tapi kita pejam mata, kita langgar. Kerana apa? Mungkin pada waktu itu Allah tak bagi kita kekuatan untuk ingat dekat dia. Sebab itu kita minta, Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, tolong aku untuk ingat kat kau. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kepada Fatimah radhiyallahu anha. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata 'ain, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghfir. Wahai Allah, wahai rahmat yang penuh dengan kerahmatan, yang penuh dengan kasih sayang, tolong aku ni ya Allah, bimbing aku, pimpin aku, jangan kau lepaskan aku walau sekelip mata. Sebab apa? Kerana aku tak mampu untuk bimbing dan pimpin diri aku. Sebab itu ayat berrahmat Allah sekalian, kita minta ke Allah, sentiasa Allah bimbing dan pimpin kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita minta ke Allah, wa syukrika, ya Allah, tolong aku ni ya Allah, untuk aku ni, mulut aku ni ringan.
lidah aku ni ringan, hati aku ni ringan. Untuk apa? Ucap terima kasih kepada kau. Ucap terima, alhamdulillah. Ucap thank you Allah. Nak bagi lembut sikit lidah. Sebab berat sangat nak ucap terima kasih. Kadang-kadang ayahnya pun sekarang kita perasan tak? Ada orang mai bagi bantuan kepada sebahagian daripada kita. Orang mai bagi bantuan, tambah-tambah dekat raya ni ada lah, nanti YB apa turun kan. Dia mai bagi bantuan dekat makcik-makcik kita, pakcik-pakcik kita di sebahagian tempat. Bila mai bagi bantuan, pakcik ni pegang dapatlah bantuan. Beras 5 kilo, gula 1 kilo, susu 1 tin, kain batik selai, celah-celah tu ada RM30. Dia boleh dapat barang tu, dia pegang tangan YB, dia cium Allah. Kadang-kadang meleleh yang dia. Dia kata terima kasihlah YB, tak sia-sialah saya undi YB ni. Hanya kerana satu kali nikmat yang manusia tolong dapatkan untuk dia setahun sekali. Dia nak ucap alhamdulillah tu berat. Sebab itu rahmatullah sekalian, kita apa-apa saja yang kita dapat, alhamdulillah, pertama sekali kepada Allah. Kerana Allah lah yang menggerakkan hati seseorang untuk bantu kita. Dan kita ucap terima kasih kepada si pemberi. Ini yang yang sepatutnya kita buat. Ayam rahmatullah sekalian. Dan juga kita minta wa husni ibadatik, jadikan amalan kita amalan yang ada kualiti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayam rahmatullah sekalian, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sentiasa bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita masuk kepada isi kita pada pagi ini. InsyaAllah saya akan ambil masa sekitar 20 minit. Yang mana ya rahmati Allah sekalian, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita. Suatu ketika Nabi duduk dengan sahabat dan Nabi dicerita kepada para sahabat. Nabi sebut kepada para sahabat. Nabi kata, inna fil jannah ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Nabi kata, sesungguhnya dalam syurga ni ada satu bilik, yang mana bilik tu kata Nabi, duduk di dalam, kita nampak di luar. Duduk di luar, kita nampak di dalam. Ayam rahmatullah sekalian, bila Nabi sebut, maksudnya apa? Maksudnya bilik ni bilik yang special lah. Bilik yang elok lah. Kalam Nabi tak sama dengan kalam manusia. Sebab apa? Manusia ni kadang-kadang kalam dia tak berapa nak boleh percaya. Saya pernah lah, ayah rahmatullah sekalian, nak bawa family pergilah bercuti. Kita pun tanyalah kawan kita, ni hotel ataupun penginapan mana yang elok kan, cantik, elok dan murah. Dia pun bagilah hotel sekian-sekian. Saya pun tengoklah dalam Google, tengok dalam booking.com. Allah, nampak cantik sungguh bilik itu. Harga pun okey. Kita pun tekanlah tu untuk booking. Sampailah saya pergi ke hotel tu. Bila pergi ke hotel tu, Ibu Muda Rahmatullah sekalian, bantai tu sama nipis dengan tilam dah. Maksudnya apa? Tak berapa nak elok dah. Mungkin waktu kawan saya tu pi elok, waktu saya pi tak elok. Sebab apa? Sebab hotel ni yang urus dia manusia. Yang cerita kepada kita tentang bilik hotel ni adalah manusia. Berbeza dengan syurga, yang urus dan takbir syurga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang cerita tentang apa, hadiah yang Allah nak bagi bilik di dalam syurga, tak lain tak bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa, dia tak ikut suka dia untuk cakap, tak ikut nafsu dia, hawa nafsu dia. Sebab itu bila Nabi cerita tentang bilik ini, maksudnya bilik ni bilik yang special. Bila Nabi cerita tu, faqala arabiyun, maka seorang Arab Badawi ni dia bangun. Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah, Arab Badawi ni bila dia tak puas hati dia satu-satu perkara yang dia rasa sangsi ataupun dia timbul persoalan, dia bangun terus tanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dia tanya.
Bila mana dia dengar cerita pasal pasal syurga ni, bilik dalam syurga ni, dia bangun, dia kata, ya Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, untuk siapa yang Allah nak bagi syurga, nak bagi bilik ni? Kau duk cerita tentang bilik ni, Allah nak bagi kat siapa bilik ni ni? Ayat rahmatullah sekalian, Nabi SAW sebut Allah nak bagi bilik ni kepada mereka yang melakukan empat amalan. Dan kita nak tengok empat amalan ni waktu mana kita boleh dapat, waktu mana yang cantik untuk dapat, masa mana yang paling elok untuk kita dapat amalan ni. Okey, kita tengok. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman athaba al-kalam wa at'ama at'am wa adama as-siyam wa shalla lillah bil-laili wan-nas niyam. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang menjaga mulut. Ayat rahmatullah sekalian, waktu mana yang manusia ni mudah untuk jaga mulut? Rasa-rasa waktu mana? Ramadan ni lah. Sebab itu Nabi SAW sebut apa? Bagi orang yang berpuasa, mesti dia jaga mulut dia daripada mengeluarkan kata-kata yang kesat, kata-kata yang tak elok, kata-kata yang lucah, kata-kata yang tak berapa nak elok, nak baik, yang boleh mencacat dan merosakkan ibadah puasa dia. Dengar tak baru-baru ni khutbah Jumaat? Dan di masjid ni antara yang kita kata baca teks daripada jadis. Kalau kita ingat balik apa yang disebutkan oleh khatib dalam khutbah, yang mana diselitkan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dengar khutbah, dia mesti dapat poin tu. Dia kata, Allah ustaz, saya dengar tapi tak dengar hadis tu. Ha, maksud dia ditidurlah tengah-tengah tu. Kan? Yang mana dalam hadis Nabi sebut apa? Nabi kata Allah tidak berhajat kepada seseorang yang meninggalkan makanannya, yang meninggalkan minumannya ketika mana dia puasa, dalam keadaan dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang tak sepatutnya daripada mulut. Maksudnya Allah tak pandang langsung. Sebab itu kata Nabi, sia-sia. Dan berapa ramai kata Nabi orang yang berpuasa tapi dia tak dapat apa melainkan lapar dan juga dahaga. Ayat rahmatullah sekalian, sebab itu ni kita duduk dalam bulan Ramadan, kita puasa. Puasa ni kata Nabi, as-siyamu junnah. Puasa ni satu bentuk perisai. Puasa ni pertahanan. Puasa ni benteng kita. Sebab itu kalau kita puasa dan puasa itu tak mampu untuk halang kita daripada mengumpat, daripada mengatakan orang, daripada fitnah orang, daripada maki orang, daripada caci orang, ketahuilah puasa itu tak ada nilai dekat kita. Bahasa mudah dia tak payah puasa. Bahasa mudah dia macam tu lah. Kosong. Sebab itu rahmatullah sekalian, barang sesiapa yang puasa, tangan dia puasa itu tak mampu tahan tangan dia daripada buat dosa, ketahuilah puasa itu sia-sia kat dia, tak ada apa. Sebab itu jaga-jaga aja rahmatullah sekalian. Ni tambah-tambah bulan Ramadan ni, saya duk perasan ada 2-3 isu yang kita rajin share. Kalau kita tengok tu sekarang, semua yang ada dalam masjid ni semua ada handset. Kan? Semua ada WhatsApp, semua ada Facebook, semua ada Instagram, semua ada Twitter. Yang mana yang terahmati Allah sebenarnya kadang-kadang melalu di wall kita, kita terus tekan share dan kita buat komen kita. Mudahnya tangan kita nak buat macam tu. Ayat rahmat Allah sekalian, ketahuilah waktu kita buat macam tu dalam keadaan kita tak kaji selidik, ketahuilah waktu tu puasa tak ada nilai kat diri kita. Sebab apa? Sebab sifat puasa junnah, pertahanan. Sifat puasa perisai daripada buat jahat. Tapi bila mana kita mampu untuk buat jahat, perisai kita telah dirobohkan. Sebab itu rahmatullah sekalian, di bulan Ramadan ni jaga mulut kita. Sebab itu liman athabal kalam, untuk orang jaga mulut,
Nabi didik kita, Allah didik kita dalam bulan Ramadan kita boleh buat. Sehingga kan kata Nabi, bila ada orang main kepada kita, dia maki kita, dia hina kita, dia kata macam-macam kepada kita. Ayat-ayat rahmatullah sekalian, Nabi suruh kita buat apa? Allah tumbuk baliklah ustaz. Kita orang Melayu ni bertuh sik merah pun bertumbuk. Ya. Sebab itu teruskan Nabi suruh, inni saim, aku ni puasa. Aku ni puasa. Sebab itu rahmatullah Allah sekalian, mudah-mudahan kita boleh jaga mulut kita terutama dalam bulan Ramadan. Okey, yang kedua. Wa at'ama at'am, dan memberikan orang makan. Ayam rahmatullah sekalian, waktu mana manusia ni mudah untuk infak, waktu mana manusia ni mudah untuk bagi orang makan? Kalau kita tengok balik, waktu mana yang mereka ni mudah sangat? Waktu Ramadan. Sebab itu ramai yang buat iftar, ramai yang buat majlis berbuka puasa bulan Ramadan. Mudah untuk dibagi orang lain makan. Ayam rahmatullah sekalian. Sebab itu siapa yang dah melakukan orang kata jamuan ataupun dah bagi orang makan, orang yang berpuasa makan, tahniah dan alhamdulillah. Siapa yang dah bagi orang yang berpuasa makan, alhamdulillah. Tapi siapa yang belum lagi, ni ada baki 15 hari lagi, ayah-ayah ibu sekalian, tolonglah, pilah cari mana-mana tempat, tolonglah bagi orang makan dalam bulan Ramadan ni, orang yang berpuasa makan. Sebab apa yang dirahmati Allah sekalian? Kerana inilah perkara yang kadang-kadang orang terlepas pandang. Saya bagi contoh, manusia ni sebahagiannya dia lebih penting kepada hari raya daripada bulan Ramadan. Ada orang yang baju raya dia dah tempah 2 bulan sebelum daripada Ramadan. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, kita tanya diri kita, apa yang telah kita buat di dalam bulan Ramadan? Banyak mana yang kita infak dalam bulan Ramadan? Banyak mana yang kita telah bagi makan orang dalam bulan Ramadan? Bayangkan ayam dirahmati Allah sekalian. Saya bagi contoh mudah untuk sama-sama kita muhasabah. Kita tanya diri kita, ni hari ini ni, aku dah beli baju raya ke belum? Soalan mudah dirahmati Allah sekalian. Tapi macam ayah-ayah abang-abang ni, saya tak apa nak risau sangat. Dan ni orang lelaki ni, malam raya pun dia tak ada risau. Dia boleh pergi cari. RM30 pun dia boleh ambil dekat pasar malam. Agak payah sangat dia kata, mak hang weh, aku pakai yang tahun lepas punya lah. Orang lelaki mudah. Yang agak payah sikit kat lain belakang tu. Tak ada 300, tak keluar rumah lah dia. Ayam rahmatullah Allah sekalian. Kita ambil contoh, kita beli baju raya RM300-400. Takdir Allah, ni kita sempat puasa 14 hari, kita mati hari ni. Kejap lagi kita mati. Contoh saya bagi. Ayam rahmatullah Allah sekalian. Sebelum ni kita dah bagi makan orang, kita dah ambil 500 duit kita, kita bagi kepada sekolah, bagi kepada tahfiz, kita bagi kepada masjid, suruh buat majlis buka puasa. Kita baca mudah, RM500 boleh makan 100 orang. Kita meninggal pagi ni, rahmatullah sekalian, kita sempat puasa 14 hari, tapi kita meninggal hari ni, kita bertemu dengan Allah, kita dapat pahala puasa kita, kita bawa di sisi Allah 114 hari. Main mana 100 lagi, sebab baru puasa 14 hari. Nabi sebut barang sesiapa yang bagi makan orang yang berpuasa, Nabi kata pahala untuknya sama seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sikit pun. Meninggal hari ini, siapa yang dah bagi makan orang yang berbuka puasa, contoh 100 orang dah makan, dia meninggal hari ini 114 hari ganjaran puasa dia. Tapi kalau dia beli baju raya mahal-mahal, ibu rahmatullah sekalian, contoh dia pun tak bagi orang buka puasa makan, dia meninggal, ibu rahmatullah sekalian, saya nak tanya,
pada waktu dia meninggal, Tuan Rahmat Allah sekalian, rasa-rasa baju raya yang dia buat 300-400 tu, rasa-rasa anak dia pakai tak? Ayahlah nak pakai. Rasa-rasa dia nak bagi dekat orang tak baju raya tu? Dia kata, Allah, inilah kenangan terakhir dengan mak. Mak tak sempat nak pakai baju ni. Mak suka sungguh baju ni. Dia buat apa baju tu? Dia simpan dalam rak. Rasa-rasa dapat pahala tak? Tak dapat. Sebab itu ayat yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang tak buat lagi bagi orang makan bulan Ramadan ni, tolong bagi. Agak payah sangat. Dia kata, Allah, semua tempat, semua penuh, Ustaz. Pilah packing kurma kecil-kecil ataupun beli 2-3 bekas, pi hantar sekolah mana-mana, masjid mana-mana, jiran, kan, bagi makan juga orang yang berpuasa. Hari ini, mohon rahmati Allah sekalian, kadang-kadang orang ada orang main jumpa saya. Cerita ni 2 tahun lepas. Ada seorang orang muda main jumpa saya. Dia kata, Ustaz, Ramadan ni, dia kata, Ustaz, rezeki terpijak. Sungguh, dia kata. Dia kata, bulan Ramadan ni, Allah berkat sungguh kita ni. Saya kata, pasal apa, abang? Dia kata, Ramadan, Ustaz, saya boleh jimat RM1,500. Saya kata, macam mana boleh jimat? Dia kata, Alhamdulillah, Ustaz, tak beli barang rumah. Moreh, berbuka puasa, sahur semua dekat masjid surau. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang seminggu sebelum daripada Ramadan, dia pusing masjid kawasan USJ ni dengan surau. Dia pergi mana? Dia pergi masjid buat apa? Dia pergi tengok jadual. Bukan jadual kuliah, jadual makan. Dia tengok, oh, masjid Al-Falah hari Rabu setiap malam kari kepala kambing. Oh, dia bawa family dia. Esok pula TTDI, masjid TTDI, kari kepala ikan. Dia atuk semua. Ayam terang terus silap. Itu rezeki kita ambil lah makan. Tak ada masalah. Tapi mana habuan kita, kita nak bagi ke orang? Mana yang kita nak bagi ke orang ni? Mana? Kita duk kira kita dapat. Sebab tu mudah-mudahan ayam terang terus silap, pastikan kita bagi orang makan untuk berbuka puasa. Itu je. Mudah-mudahan insyaAllah. Okey. Ayam rahmatan Allah sekalian, tu yang kedua. Yang mana kita boleh buat ada 2 amalan. Bila? Bulan ni. Dan yang ketiga, berpuasa. Bukankah bulan Ramadan bulan yang kita diwajibkan puasa? Ya, 3. Yang keempat, kata Nabi, orang yang bangun pada waktu malam dan melakukan solat tanpa disedari oleh manusia ni. Ayat yang dirahmati Allah sekalian, kita pada bulan Ramadan, antara sunnah yang Nabi tinggalkan kepada kita, menghidupkan malam dengan tarawih. Para ulama sebut solat selepas daripada Isya, solat itu disebut sebagai qiyamul lail, menghidupkan malam. Sebab itu ada sahabat-sahabat kita, dia kerja daripada petang, dia balik malam, pukul 11 malam, lepas tu dia ketuk pintu, isteri dia pun tidur dah. Isteri dia buka pintu, isteri dia sambung tidur, dia masuk bilik air, dia mandi, dia ambil wudu, dia angkat takbir, Allahu Akbar, dia sembahyang Isya. Habis sembahyang Isya, Allahu Akbar, walaupun 2 rakaat daripada tarawih. Dia menghidupkan malam tanpa orang lain sedar. Sebab itu, rahmat Allah sekalian, bulan ni bulan yang terbaik. Kan kita bangun pagi nak bersahur. Ibu-ibu bangun nak bersahur. Nak buat sahur, mungkin ibu-ibu bangun pukul 4. Bangun pukul 4, rahmat Allah sekalian, pertama sekali bangun, Alhamdulillah. Yang kedua, pi tandas nak apa, buang air kecil ke apa semua, pi ke tandas basuh muka, sambil tu ambil wudu, sebelum nak pi masak tu kalau boleh, Allahu Akbar, 2 rakaat dah. Jangan buat banyak, 2 je. Waktu tu suami kita pun tidur, siapa pun tak nampak. Kita termasuk dalam hadis ni. Macam tu juga dengan ayah-ayah. Bangun pukul 5 pagi, pi mengendap dekat dapur. Loh, mak hang masak apa tak siap-siap lagi dari pukul 4 tadi ni?
nak siap macam mana sambil duk goreng mi, duk main Facebook, WhatsApp. Tengok, patutlah lambat lagi nak masak. Ibu sekalian, kita pi tandas, ambil wudu, Allahu Akbar. Dua rakaat dah. Jangan banyak doa. Kita hidupkan malam tanpa manusia yang sedar. Kita boleh buat macam ni bila Ramadan. Bila mana kita kumpulkan empat ini, rahmati Allah sekalian, kata Nabi, layaklah kita untuk menerima satu hadiah daripada Allah Subhanahu wa Taala, sebuah milik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni Ramadan ni bulan kita berpesta. Bukan pesta apa? Bukan pesta macam kita duk tengok pinaik pampir tu. Pesta untuk kita dapat sebanyak mungkin hadiah daripada Allah. Kita banyakkan infak, Allah akan panggil kita pada hari kiamat dengan pintu sedekah. Kita berpuasa, Allah akan seru kita masuk syurga dengan ar-rayyan. Kita melakukan amalan-amalan, Allah bagi pula bilik khas kepada kita. Dan amalan banyak lagi yang kita buat dalam bulan Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dapat pula ampunan daripada Allah. Sebab itu kita kejar sebanyak mungkin amalan yang boleh kita buat dalam bulan Ramadan, dan kita himpunkan sebanyak mungkin gift, kalau orang putih katalah, ataupun hadiah daripada Allah. Mudah-mudahan itulah yang terbaik untuk kita sebagai bekalan bertemu dengan Allah Qadir Rabbul Izzati wal Jalal. Ayat-ayat terahmat Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar pengisian ringkas kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada ayat-ayat, ibu-ibu muslimin muslimat yang terahmat Allah sekalian. Sebab tengok ramai sangat duk tundukkan kepala tanda suhud, dan itu menandakan suruh saya berhenti. Ayam rahmatullah sekalian, dan akhir sekali bersama dengan saya rahmatullah sekalian, satu buku puasa serta hikmah di sebalik disyariatkannya karangan Dr. Hadi bin Zahalan, pensyarah Universiti Islam Malaysia dan juga salah seorang daripada panelis TV Al-Hijrah. Ayam ibu sekalian, dalam ni banyak perkara yang kita boleh ambil manfaat tentang sejarah puasa, hukum hakam dan persoalan-persoalan yang kita ragu-ragu dalam di dalam Ramadan. Boleh ambil seorang satu terbitan Pusat Pendidikan dan Kebajikan Darul Izzah di luar sana. Saya rasa di kawasan ibu-ibu di belakang tu pun ada, yang mana ambil secara percuma, tak kena bayaran, ambil secara percuma. Dan ayat rahmatullah Allah sekalian, saya mengalu-alukan kalaulah ada lebihan rezeki ataupun nak bagi wakaf, infak dan juga wang faedah untuk disalurkan kepada Pusat Pendidikan dan Kebajikan Darul Izzah, kita alu-alukan. Kerana ayat rahmatullah Allah sekalian, kita masih lagi dalam proses menyiapkan bangunan kita yang memerlukan RM550,000 dan juga untuk menguruskan pentadbiran kita. Dan ayam rahmatullah Allah sekalian, siapa yang berhajat nak buat wakaf tanah satu kaki RM20, boleh berbuat demikian. Di luar ada kawan saya yang mana ayam rahmatullah Allah sekalian, saya dok perasan baru-baru ni dalam Facebook, ramai di kalangan kita dia suka update di Facebook, dia luahkan perasaan dia. Dia kata, tahun lepas ni ayah ada bersama dengan dia, mak ada bersama dengan dia, puasa dengan dia. Tahun ni Allah ambil nyawa mak dia, Allah ambil nyawa ayah dia. Ayam rahmatullah Allah sekalian, sebab itu Allah kata, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalan ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayil masir. Allah perintahkan manusia ni buat baik dengan mak ayah dia. Sebab apa? Kata Quran, bayangkan mak kita ni, dia lahir, dia mengandungkan kita 9 bulan. Ibu-ibu kita, kakak-kakak kita tahulah penat letihnya mengandung ni. Selepas mengandung ni, sekalian, dia lahirkan kita dalam keadaan dia bertarung nyawa. Ayam rahmatullah sekalian, saya anak pertama, isteri bersalin saya tak masuk. Kali kedua tak masuk, kali ketiga dia paksa masuk.
dah nak bersalin dah tu Ibn Rahmat Allah sekalian. Dia kata kalau suami dia tak masuk, dia tak mau salin. Nurse ni sampai panggil saya dekat pintu, panggil juga masuk. Dia nak suruh juga kita masuk. Nak tengok macam mana bersalin tu. Saya bila tengok dia bersalin ni, Allah, macam nak kata dekat dia, dah lah lah dah ni, bagi mak lain pula lah. Sakit. Selepas tu Ibn Rahmat Allah sekalian, bila dilahirkan anak, dia tak duduk dia, dia susukan anak 2 tahun. Allah kata wajib kepada manusia buat baik pada mak ayah dia. Sebab itu ada di kalangan kita, bila mana mak dan ayah dia dah meninggal. Mungkin dalam kita ni, mungkin mak ayah dia dah sudah tidak ada. Mungkin ada di dekat kampung. Bila ustaz cerita tentang mak ayah, apa Quran ajak kita? Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampun mak aku, rahmat mak aku. Ni tanda anak yang baik. Sebab itu rahmat Allah sekalian, kebaikan anak kepada mak dan ayah dia tak berhenti di dunia. Tak berhenti bila mana mak ayah dia meninggal. Tetapi selepas daripada mak ayah kita tiada meninggal, kita juga boleh teruskan kebaikan di sisi mereka. Antaranya doa. Dan yang kedua, sedekah atas nama mereka. Yang ini ditunjukkan oleh Sa'ad bin Ubadah. Suatu ketika Sa'ad berjumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, mak aku meninggal, aku tak ada di sisi mak aku. Boleh tak aku sedekah sesuatu atas nama beliau? Nabi kata, boleh. Lalu dia kata, ya Rasulullah, jadilah saksi, kau tolonglah jadi saksi. Aku sedekahkan kebun aku yang berbuah ini atas nama ibu. Sebab itu, rahmat Allah sekalian, tanda kasih kita kepada mak dan ayah kita, kita berdoa dan kita lakukan wakaf ataupun infak atas nama mereka. Sebab itu, rahmat Allah sekalian, mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah berkati kita, mudah-mudahan, dan saya mohon maaf banyak-banyak jika ada terkasar bahasa dan tersalah bicara. Allahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته